Blackpink, 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 Blackpink. Tenenenenet, kicking the door, I wanna call call. Gak masuk ya, gak masuk ya, gak masuk ya. Ya, namanya orang latihan kan boleh. Kalian lihat dong hari ini style aku, celana hitam, baju pink. Tahu kan jadi apa? Salah. STG Plosa. Hari ini tuh aku excited banget karena ternyata aku nggak sia-sia dihujat sama fansnya Blackpink. Karena katanya datang bakal ada opa-opa Korea. Jadi gue mau latihan lu buat nyapa dia ya. Bahasa Koreanya selamat datang kan? Annyeonghaseyo. Itu kalau lagi baik-baik aja. Kalau lagi kesel, Annyeonghaseyo. Nih. Kalau bahasa Koreanya, kok bisa sih? Gak tau kan? Terah? Kok iso yo? Kok iso yo? Makasih kreatif, okay. makasih. Hari ini aku gak sabar banget, kira-kira bakal yang datang tuh siapa? Suga, Jimin, atau Kim Jong Un? Langsung aja, jangan kemana-mana, kita saksikan PDP Podcast Depan Pintu! Wes kelewatan. Bang. Apa sih? Yang saya lagi tungguin opa, bukan apa? Opo. Bangsaat. Bangsaat. Apa sih cengar-cengir mulu? Apa sih? Bos, kayak sehari ini mewujudkan impian aku. Kenapa? Setelah aku dihujat sama fans-fans K-pop, didatengin lah itu. Artis K-pop beneran kesini. Makanya aku masih... Yakin ini? Iya, kayaknya... Gak mungkin di sini. Ngomongnya ini kan susah. Udah ngomongnya susah, Rider sih susah ini pasti. Oh iya juga ya. Nah, iya bener. Gampang. Iya, Rais aja minta KUA. Nah, susah. KUA, iya pagi ini. Iya, apalagi tapi, itu. Gua... Tapi mah dia gak usah ngomong ini mah. Kenapa emang? Ngedance-ngedance aja. Iya, ya. Iya. Gantian dulu, Mas, maksudnya. Iya. Siap ketua. Baru masuk, Bro. Harus. Takut ya? Silakan. Ayo Mas, takut. Ya. Udah Mas, udah terlanjur masuk soalnya. Iya. Masuk aja. Gak usah takut-takut lah, udah di-update di IG. Sebentar, sebentar. Udah Korea banget udah ya. Korea banget nih. Kayaknya kita hari ini kayak ada yang beda gitu gak sih? Kita kayaknya lagi keren banget hari ini. Ya karena keren mah wajib. Iya. Ya makanya kan kita harus keren tiap hari kan tampil di depan kamera tuh harus keren. Iya, apalagi nih kita kan pakai gantungan yang lagi viral nih ada di mana-mana. Iyalah viral hampir semua kalangan sekarang pakai gantungan plosa ini dari anak pejabat, musisi, artis. Nih, anak presiden aja pakai. Masa kalian enggak? Oh iya betul. Tapi aku setuju banget sih karena kan sekarang tuh lagi musimnya ya. Jakarta kita tahu lah lagi banyak banget polusinya. Jadi kalau misalnya batuk-batuk itu gampang. Tinggal oles aja nih di leher 3 kali. 1, 2, 3 tuh. Nah kalau misalnya kalian juga sesak nafas itu bisa banget pakai inhalernya ini nih. Tinggal dihirup kayak tadi Egi. Sebenarnya ada satu lagi nih bagian tumpul nih, ini enak banget buat pijat-pijat apalagi yang di bagian leher belakang. Jadi kita olesin dulu nih, yang ininya olesin, taruh lagi, langsung ini dipijit-pijit gitu. Mantep banget ya kayaknya ya, berarti bisa bikin badan kita yang pegel-pegel jadi fit lagi, gak pegel-pegel lagi.
bagian pipihnya nih nih. Nih, ini dagu nih. Ini pipi nih. Pipi. Pipi nih. Ini cocok banget buat kerokan ya. Jadi mantep nih kalau misalnya masuk angin, dikerokinnya tuh tinggal pakai aja, enggak usah cari koin-koin lagi. Pakai ini aja nih. Nih, kayak gitu. Tuh. Badan enakan karena plosa tuh multifungsi banget. Iya dong, ini tuh keren banget. Apalagi plosa itu mengandung minyak eukaliptus dan mentol sebagai bronkodilator yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan saluran pernapasan yang teriritasi karena polusi udara. Buat di leher oles-oles, buat hidupnya pakai inhaler, pokoknya aduh membantu banget buat pernafasan. Enak banget loh ini inhalernya. Setuju, dan juga plosa ini cocok banget buat menemani pas kita lagi aktivitas outdoor yang lagi tinggi polusinya. Iya. Makanya saya udah pada paham banget kan, kalau plosa melegakan pernapasan akibat polusi udara. Batuk beneran nih. Oh. Emang karena emang lagi banyak polusi, apalagi di Jakarta ini polusinya lagi merajalela. Eits, tapi dengan teknologi canggih dan nihil emisi, motor listrik Alfa nggak bikin nafas sengsara. Ayo mulai perjalanan kamu sebagai game changer, kunjungi Instagram @alfaauto.ev untuk informasi lebih lanjut. Bos, mana orang Koreanya mana? Katanya ada bintang tamu dari Korea. Sudah pakai baju-baju kayak gini nih. Enggak apa hubungannya Korea sama kayak baju-baju kayak gini. Kalau saya kan Blackpink. Oke. Okay. Nah, kalau saya kan Black ini. Black Panther nih. Enggak, saya guru penjas yang biasa makan duit renang. Oh iya benar. Zaman sekolah ada renang. Iya. Kalau datang bayarnya 5.000. 5.000. Kalau enggak datang 15.000. Iya. Aneh, aneh itu aneh. Siapa yang datang kira-kira? Saya udah siap banget ketemu sama orang-orang Korea yang marganya Park. Ada Park Bogem. Iya. Ada Park Itung. Iya. Ada Linkin Park, Jurassic Park. Senayan Park. Senayan Park. Iya. Terus siapa Mas yang datang? Ya, ini kan kebetulan lebih opa dari ini. Coba aja panggil Mas. Coba pakai bahasa Korea manggilnya ya. Coba. Enggak, soalnya beda partai. Jadi oh iya. Mungkin deg-degan gitu. Oh, iya, makanya takut masuk. Iya. Oh, iya. Cepet iya. Mas. Annyeonghaseyo. 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 Ini kan sama kan kayak yang di foto tadi? Tuh, mana? Ini dong? Ini kayaknya 20 tahun lalu nih. Iya. Yeah. Sekarang jadi begini, gak apa-apa. Ini mah, ini mah bukan artis K-pop. Opa. Opa atau? Ajusi. Ajusi artinya om-om. Iya. Opa. Berarti Opa Sinteyong sama Opa Kim. Opa Kim. Bang Kim maunya. Oh, oke, okay, Bang Kim. Bang Kim, karena udah lama di Indonesia. Ini kita ngobrol aja dulu kali ya. Mari, duduk, ya. Duduk. Apa sih bahasa Koreanya duduk apa ya? Duduk tuh. Diuk ya namanya. Diuk Cianjur. Cianjur ya. Can you speak Indonesia? Sikit. Oh, orang Jawa nih. Kalau ini kan saya kenal nih. Kalau yang ini siapa Mas Kesang? Teman Mas Kesang bukan? Teman baru kenal satu jam yang lalu. Oh ini yang dibilang beda pantai. Kok datang sama pelatih sepak bola? Ah, aku tahu. Karena sama-sama ada golnya. Atau sama-sama ada taktik buat permainan? Kok bisa menangnya ya? Iya, bisa menang. Bang Kim? Can you help? Bisa tolong kita nggak buat bicara sama Mr. C? Sangat bisa. Ya, karena kan udah berapa tahun di Indonesia? Saya sudah jalan tahun ke-32. Emang kenapa di Korea nggak suka sama Korea? Tapi lebih suka Indonesia. Halo Mr. Sintayong, udah berapa lama di Indonesia? Jum, Indonesia 오신 지 얼마 됐냐고? 3년 9개월 됐습니다. 제가 다운 9 불안. 네. 네. 오, 나이스. 네. 아쉽다.
Mbak kayak kesurupan, Mbak. Ada orang Korea ngomongnya gitu, ada. Ada bahasa Koreanya, mulutmu gitu ada. Apa-apa? Cangkeman. So, how about Indonesia, Mr. Sintayong? Kiki ngomong Inggris gak pantas ya? Mending bahasa Indonesia aja, kayaknya translate juga. Okay, benar juga. Gimana rasa tinggal di Indonesia, melatih Indonesia? Indonesia, cuma passionnya kok, sasik ya. Ya, jota kok. Ah, sangat senang dan sangat happy. Senang? Kenapa? Bayarannya gede ya? Enak tau ngomongin Sintayong, dia gak ngerti apa-apa. Tapi kok ngelatih timnas, susah nggak komunikasinya? Apa, oh ada translatornya. Iya, jadi tim karikil teh, jom sotong tal denyago. Ya, sotong tal dego. Tidak ada masalah, karena ada translator. Translator 2 명이나 있어서. Ada 2 orang translatornya. Oh, paling masalahnya di perizinan klub ya, paling. Iya, kemarin. Kasih hama neman dego. Cepat-cepat haku, Pak. Hanya balik pada fungsi Mr. Shin itu hanya memperbaiki mental. Oke. Okay. Iya, minta ada speednya cepat, iya, dan meningkat mentalnya begitu. Tapi emang kayaknya Indonesia ini lagi seneng yang Korea-Korea. Betul. Iya. Pelatih dari Korea. Caleg juga dari Korea. Semua Korea-Korea. Tapi Bang Kim ini senengnya emang karena mau ngajak Coach Sintayong mau nyalek juga apa gimana? Biar banyak gitu di Indonesia caleg dari Korea. Enggak juga. Enggak ada tarik politik berarti, Mr. Tidak. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak mau. Iya. Mr. Sintayong datang ke sini, enggak ada yang bisa kita kritik karena udah bagus, yang jelek kan mafianya. Ya, tapi ini udah 32, udah hampir 4 tahun. Iya. Makanan kesukaan apa deh? Oh. Indonesia 음식은 거의 잘 먹지 않는다고. 워낙 음식이 좀 많이 짜고 맵고 해서 나는 짠 음식을 안 좋아해서 어떤 걸 좀 좋아하시는가? 하나라도 이야기해 줘. 우리 꼬리곰탕. 아, 빠른 습관이야. 숯 분뜻. 어, 사태. 숯 분뜻 뭐가 숯 분뜻? 숯 분뜻. 이게 penasaran deh. Kalau Mr. Shin lagi marahin anak-anak timnas Indonesia tuh biasanya marahnya gimana, boleh contohin gak? Oh, gitu. Iya, tapi pakai bahasa Korea. 거기 축구 좀 화를 내실 때는 어떻게 되냐고. 화 낼 때는 눈을 펄럭 뜨고. 예, 네, 갔다냐, 물렀다 맞다냐. 이 새끼야! 이도 말이야. 아래네 새새 망한 디 밑에 안돼. 맞죠? 그나마 말해. 이라. 선수들한테 이제 좀 톤을 높 크게. 갔다냐, 수아라, 수아라냐, 너비 끈장, 뜨가스. 포커스 할 수 있게끔 이제 좀 크게 얘기하지. 네. 그다음 맞다냐 물었다 하마요. 자, 수아. 야. 저봐 이 한번 직접 한번 해 보시라고. 지금 밤에 잡아 보라. 야, 사야. 보도 보도. 보도. 바보도 보도. 뭘 알아? 보도. 야. 자나 한번 보라. 나. 오멜린. 네. 야. 아, 바보. 바보. 야. 야. 너였다면 어떨 것 같아. 들으면 그렇게 하지 말라고. 아, 이게 목소리 톤이 이제 강하게. 장한 드리블 보기 또. 오케이. 이리 좀 마세요. 자파리스? 코리아. 이러지 마세요. 이러지 마세요. 아, 이러지 마세요? 어, 이러지 마세요. 아, 이러지 마세요. 이러지 마세요. 실수를 두려워하지 말라고 항상 얘기하고. 장한 takut akan saya bikin kesalahan. Itu jangan takut. Pasti, pasti ada. 하면 되는 게 아니라 하면 거의 한 20%? 20% 정도? 나머지 7, 80%는 칭찬. 아, 근데 yang hanya hanya tegas tegas. 뜨가스가 말하냐? hanya 20%. Ya, 80%-nya memuji dan yang appreciate-nya. Gitu. Memuji gimana kayak gini ya? Oke, cincang. Memuji kayak gini. Kayak gimana? Ah, kiyota. Wah, ya. 실수하면 이제 뭐야, 우리 방산 이제 실수했어. 갈아다 비킨 방산. 갈아다 비킨 그 살았냐? 이게 어떻게 하면 똑바로 서 있는 차렷. 이게 똑바로 서. 머리들이 양군 나를. 머리야 뭐야? 똑바로 서. 오케이. 눈 감아. 이게 뚜뚜 맞다. 뚜뚜 맞다. 그러면 이제 여기서 이제 내가 뭐 할지 모르니까 불안을 하는 거지. 그러 begitu pasti dia ya takut khawatir. 어. 나 그러스. 그래서 이렇게
이렇게 매달려서 갑자기 긴장하고 있다가 kalau begitu kan tadinya kan dia tegang. Dia takut. Ya, tapi ternyata tiba-tiba jadi bercanda. Wah, dia langsung senang gitu. Bercanda. You know that's very popular in Indonesia, like bercanda. You know about that? No. 여기서 굉장히 유행이라는데 �ercanda. Mas Kaisang, ayo coba. Ngapain harus dicoba juga? Coba. Apa ya, yang sama lepas ya, apa? Head coach. Ya, you do this. Bercanda like that. Bercanda. 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 Just kidding. Mr. Sin abis marahin pemain bolanya, terus takut. Mr. Sin bisa bilang bercanda. Aka cerong tu borak enak kok. Kriku nasa, hampun. Kriku hampun motion hebat aku. Bercanda. Kem wisin itu terjadi. Kalau begitu, yang ini apa ibawanya jadi agak kurang begitu. Sebagai coach, muka saya dengan itu. Jadi harus sebagai coach timnas harus ada berwibawa begitu. Iya, jadi after berwibawa bisa yang gitu. Bercanda. Please, one more, 1, 2, 3, bercanda. Kaget loh. Thank you. Give a applause for Mr. Sin. Tapi saya tuh penasaran, ini mumpung ketemu pelatih timnas, Mas. Saya pengen tahu sebenarnya jadi pemain bola yang bagus tuh harusnya kayak gimana sih gitu. Dari kacamata Coach Sintayong tuh. Kejimal. Yang paling utama itu tidak boleh bohong. Dalam kondisi apapun begitu. Jadi kalau sakit ya sakit. Iya. Masa sih. Apapun apapun aku. Oh. Tahu. Tahu. Pinggir deh. Kalau ada kesalahan ya mengakui aja ada kesalahannya. Jangan bikin beralasan macam-macam. Berarti paling benar attitude ternyata. Iya. Berarti kalau diving gimana? Kan pemain ada yang diving itu kan bohong. Iya. Suka misalnya diving. Ngelur waktu pura-pura. Aduh sakit. Itu kan bohong. Itu gimana? Kayak bodohnya. Mau cerdasan jam 7인데. 시간 끌고 그런 것도 어떻게 되냐고. 아, 나는 이제 우리 선수들한테 항상 페어플레이야 그게 할 수 있게끔. Yang Mr. Sin selalu ya menegaskan kepada yang timnas itu harus fair play. Karena pemain sepak bola itu badannya kan modal sendiri. Jadi jangan ya merukai dengan yang lawannya begitu. Respect satu sama lain. Kita harus sebagai berteman begitu. Ngomong-ngomong soal teman dan respect. Bang Kim berteman dekat nggak sih sama Mr. Sin atau pas datang ke Indonesia baru dekat sekarang? Oh ya, dulu kenal di Korea tapi ya kebetulan di sama-sama di sini ya lebih dekat lagi. Okay. 여기 와서 뭐 친하게 되셨냐고 아니면서 한국에서 잘 알았는데 여기 와서 더 가까워졌다고 이야기했어요. 아빠 ini Mr. Sin enggak usah tahu kita ngobrol berdua aja Bang Kim. Kita berasa diomongin tahu. Pengen dong diajarin sama pelatih timnasnya langsung bro, sebuah pride buat gua ya kan sih. Pengen diajarin juggling yang benar bisa enggak sih atau how to juggling? Juggling yang benar coba contohin dulu, contohin dulu. Yang benar kan enggak tahu. Ayo. Kemarin apa orang dia onca mau jadi apa? Berarti ini kita saingan. Oke. Okay. Ini sama-sama di SSB juga. Ya. Mas Ke, sinian, Egi sinian masuk kamera. Oke. Okay. Jadi ke Uri. Uri itu kita. Masih. Bangsat. 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 Kesel beneran. Opa kasih dulu. Ya. Juggling 할 때, lifting 할 때 이제 공이 자꾸 이렇게 회전되는 것은 축구를 좀 잘하려면 사실은 저글링 몰라니 보따라 우리 여기 있는 사람들 다 축구를 좀 잘하려면 이제 집에 가서 TV를 보거나 앉았을 때 발등이 이렇게 피져야 된다. 발등이 이렇게 발등 피기 위해서 이렇게 완전 피어서 이렇게 앉아가지고 이게 쭉 피게끔 이렇게 TV를 바라고. Biasa di rumah nonton-nonton, coba latihan seperti ini. Biar yang ininya kakinya bisa lurus begitu. Kaya ini, 발등이 자꾸 발등이 피져야 모든 슈팅이나 힘이 붙는데. Jadi ininya bisa fleksibel. Baru ada tenaga. 공이 힘이 안 붙고 공이 차면 삐리리리 이렇게. 5분 사자 사 nonton. Ya, coba. Saya cepat.
Ah, bangsa. Sayang. Sepatunya kelipet, sayang. Nah, diinjak satu lu nintar lagi. Nah. Ah. 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 Waktu nonton TV 10 menit saja cukup. 10 menit. Oh, menit. Silakan, silakan berdiri. Bangun, 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 saat. Berarti enggak bisa sekarang. Nah. Bisa. Kemudian iya. Bisa. Iya, 근육도 스트레칭을 자꾸 하면 늘어나듯이 이 예. 발목이 이제 늘어나서 이렇게 굳어지냐? 자기 스트레칭. 자꾸 이렇게 피해지게끔. 그 걷다냐? 이게 발대장 피게끔 이렇게 리프팅도 이렇게 붙따라 붙따라 보겠도. 여기 공이 해지 안 되게. 베자 베자. 아이고다. 야, coba. Kita kan udah latihan kan. Iya. Oh, enggak bisa. Wah. Coba coba coba. Kalau Bang Kim, coba silakan. Cuma yang dua. Nah, ini latihan gini aja nih, latihan gini. Oh. Ini kan latihan pegang. Yeah. Siapa tahu nanti bisa pegang janji yang benar ya. Iya. Soalnya kalau mainin bola pasti susah. Kalau mainin kebijakan bisa. Dribble. Yeah. Dribbling. Dribble는 이제 어릴 때부터 우리 일반 사람들 자꾸 드리블할 때 볼 보는데 볼 보는 것이 아니라 orang biasa kalau saat dribble lihat bola 앞에 사람이 어디 있는지 봐야 된다고 tapi harusnya lihat yang depannya depannya ada yang siapa begitu jangan lihat bola begitu kayak oh. 어릴 때부터 gimana coba tuh, yeah. Okay, okay. Ah, salah wrong buset ngajarin pelatih ngajarin pelatih takut takut ini gak capek gak ada minum nih minum minum heading heading heading. Head apa itu? Oh heading. Oh sundul. Sundul, sundul. Yeah. Oh, masih latihan lagi. Dulu. Satu latihan lagi. Wah kayaknya gue mau dihajar ini. Nah ayo. Heading. Iya. Kapan lagi Sintayong okay. Latih lumba-lumba kan? Okay. Siap, siap. Iya. Ombo. Ombo. Heading은 이렇게 하는 게 아닙니다. 북한 북이니 짜라냐? 짜라냐 기만아. 아, 맞다. 짜라, 짜라, 짜라. 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 야. 오. 아. 야, 이거 kaget. 루차 nih. Aduh. 원래 형 북 banget. 이렇게 하면 헤딩 하면 다쳐요. Kalau begini caranya nanti bisa ya cedera begitu. 자, 오케이. 헤딩할 때 kalau yang heading 이렇게 카메라 쓰니까. 자, 턱을 턱에 힘을 주고 당기고 바구냐 다릭. 아, 그 다릭. 배를 제키고 야, 저렇게 문들어 올라가. 그렇지. 이거 허리 힘으로, 허리 힘으로. 야, 밖에 하루도 나가냐? 이렇게 이렇게. 어? 밖에 이니. 자, 이렇게 이렇게 딱 하고 턱을 당기고 이렇게. 와, 그 테크닉이야, guys. 야, 테나가 옷도 양 핑강. 몸을 이렇게 받는 게 아니라 허리 힘으로, 허리 힘으로. 밖에 테나가 이니. 어, 가 boleh pakai tenaga leher. 어, 가 boleh gini. 어. 어, bukan gini tapi. 저도 kayak pingin air. 야. 이. 다시 몸을. 야, 좀 봐. Really? Yeah. With this technique? 베이스 됐어. 어? 아니. Yes. 아! 잠깐. 잠깐. 나갈 리 엄마 미니 니. Yes. 이게 pakai tenaga. Tenaga tulang tulang punggung okay. Belakang. Punggung belakang. Ini tak ini tak kayak gitu. Iya. Kaki gua ya. Wah. Yes. Oh. Foto-foto tim ngalah. Foto tim apa aduh, capek nih. Thank you, Mr. Sim. Nah, ambil, ambil. Ambil minuman dulu ya. Yes. Mau ngambil sesuatu dulu. Emang ada minuman apa? Ada. Enggak tahu minuman, enggak tahu okay. Apa. Nah, makanan. Iya, lapar nih. Nah. Kalau Bang Kim sendiri waktu izin waktu datang pertama kali ke Indonesia itu dari Korea profesinya sebagai pengusaha atau memang sudah menjadi anggota dewan di Korea? Oh, enggak saya. Ya, saya memang itu
investasi. Oh, investasi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Siapa? To you. Tumi, Tumi namanya Tumi. Siapa ulang tahun? Ulang tahun. Oh, enggak. Ini ada kue dari Kayla Bakri. Bakri lagi. Bakri. Dari Gading Serpong. Apa nih, tuh? Ini bakri. Karena rasanya coklat. Kalau bakri rasanya Lapindo. Enggak, itu ada varian rasa baru namanya Lapindo. Iya, ya kan, maksudnya betul. bukan lumpur maksudnya. Lalapan Indonesia. Oh, iya. Dari mana sih ini Mas Kesang? Ya, ini kebetulan salah satu UMKM yang tergabung di Rans Nusantara Hebat gitu. Yang nanti bakal kita tempatin di BSD. Pastinya sih enak. Ya karena sudah diakui juga diseleksi. Iya, enggak, ini saya udah coba yang ini. Coba. Don't try, Bang Kim. Maaf. Wah, terima kasih. Set. Ya. Set, set. Iya. Yeah. Gimana, enak enggak, Bang enak. Kim? Enak. Masih seyo? Oh, masih. Masih seyo. Oh, masih seyo. Kus enggak. Boleh sekali lagi. Oh, mau lagi? Boleh try? Lapar. Oh iya, ternyata. Wah. Tuh, kalau orang Korea tuh gercep, iya. Cepet ya? Gue antara lapar apa kesel ya? Semuanya disuapin. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Makasih Bang Kim ini, karena kan udah mau sebagai salah satu caleg dari Partai Golkar, harusnya bisa dong mendukung UMKM kan gitu. Apakah itu salah satu programnya Bang Kim juga ke depannya? Iya, betul. Karena begini, setahu saya UMKM ini kenapa kebanyakan tidak hidup terus begitu. Ya. Karena memang hanya berikan dana saja, tapi ya tidak diteruskan dengan ajarnya, manajemennya bagaimana begitu. Ya, jadi saya sebagai Ketua Umum Kakum Koskoro 1957. Apa itu? Iya. Gerakan Advokasi dan Hukum. Oh, iya. Gakum Gerakan Koskoro. Advokasi dan Hukum Koskoro. Kami ya membantu masalah hukumnya, masalah manajemennya begitu, supaya bisa ya hidup terus begitu. Ya. Tapi sebelum akhirnya, sepertinya kan Bang Kim ini udah Indonesia banget. Karena sudah menjadi WNI juga kan? Iya. Nah, tapi ada nggak sih perbedaan culture shock yang berikan antara Korea dengan Indonesia untuk Bang Kim dan juga Mr. Shin? 저는 여기 와서 사람들이 어떻게 보면 약속 시간을 너무 쉽게 생각하는 거. 거기에 좀 yang paling pertamanya yang orang sudah menjanji jam berapa, bertemu jam berapa, tapi datangnya ngaret. Ya itu beda. Pertamanya dia. Memang jamnya beda, jam Korea sama jam Indonesia beda. Kalau ini kan 부분이 이제 우리는 만약에 오늘 10시다 하면 거의 10분 전에는 도착할 수 있게끔 준비를 해서 항상 그 시간 오는데. 그럼 그 비아산 디 코레아. 그럼 단지냐 jam 10 bertemu. Berarti minimum 10 menit sebelumnya sudah datang. Sudah siap begitu. Lupa kita janjian sama orang Korea. 오늘 같이 이렇게 뭐야 늦으면 우리 선수들은 항상 벌금이 있기 때문에 우리는 뭐 아침 식사 몇 시, 점심 식사 몇 시, 훈련 시간 몇 시 딱 정해져 있지만 그때 못 오면 벌금이 엄청나게 세게 나간다고. 그럼 팀나스 itu ada kebijakan penalti. Kalau apabila ada yang atlet telat, ada harus dia membayar penaltinya. Oh, okay. Kalau Bang Kim tadi gimana culture shock pertama kali datang ke Indonesia? Berarti 32 tahun tuh tahun berapa ya? Tahun 91 datang ke sini? 92. Oh, 92. Saya kah juga sudah ngaret juga sekarang? Ya. Sekarang juga ikut ngaret nggak? Ikut telat banget nggak? Ngaret juga nggak? Sudah adaptasi. Ya, sudah adaptasi. Kalau saya, bagi saya,
awal pertama datang, bukan saya kagetnya dengan negatif. Encot atau Bangsat itu bisa lihat ya, kalau di drama Korea, di apa, untuk transportasi umum juga mereka lari kejar begitu, di tangga-tangga juga lari begitu. Tapi di sini semuanya santai begitu. Ah, iya betul. Ya, dan orang Korea kan biasa di sana mukanya cepat. Mukanya agak tegang begitu, enggak jarang ada senyum. Tapi kalau saya datang sini, semua orangnya ramah. Ya, senyum begitu. Apa kayak dia suka datang ini kan, Bang Kim gitu deh. Ada enggak gope? Ya, hal itu bikin saya kaget begitu. Oh, ya. Tapi apa sih buat berdua, apa sih yang memutuskan untuk saya ke Indonesia? Nah, Bang Kim tuh. Itu apa? Mungkin Bang Kim dulu deh sebelum nanti jelasin ke Coach Sinteyong. Iya. Awalnya saya businessman, terus kedua saya jadi lawyernya, ketiga kuratornya. Maka saya makin sadar saya bagian dari Indonesia. Wow. Gitu. Jadi ya saya sangat cinta Indonesia. Ya. Jadi saya harus jadi sesuatu yang laksanakan untuk Indonesia. Tadi jelasin ke Coach Sinteyong kenapa memutuskan untuk ke Indonesia. Dikontrak lah. Kalau nggak dikontrak mah nggak bakal datang. Ya kan, tapi bisa mutusin kan yang pasti yang nyari yang kontrak. Beliau kan banyak. Iya, Indonesia itu oke dan jago. Kita cek mau nanya kan, Unco si, kiat dia mau nanya nanya. Ayo coba. Money. Jangan terlalu dong. Apa saya coba tanya? Iya. Wei, 다른 나라도 많을 텐데 왜 인도네시아 선택을 하셨냐고. 제가 조금 이제 모험하는 걸 좋아하고 도전하는 걸 좋아해서 사실은 오게 됐고 인도네시아 오기 전에 뭐 일본, 중국 그래서 많이 코리아 왔고 저희 분량도 매망 오랑양 이또 챌린지 이렇게 아드벤처 챌린지 이렇게 또 Beliau coba challenge. Orangnya challenging. Yeah. Lihat ada yang bobrok, beresin nih gitu. Gitu ya. Kok susah? Bisa, betul bisa tapi luar biasa nih. Cuma ada ini enggak ada pemain yang paling disayang enggak? Belum mahamsogenen jwaa seonsu isseo. Innende요. Memang di dalam hatinya ada yang paling sukanya siapanya ada. Karena절대 내색하면 안 되고. Tapi tidak boleh. Dia harus keluarkan. Deputy one team이 돼야 되고. Karena harus timnas itu jadi satu tim, one team. Betul. Ya mantus ya menjaga keras. One team 되지 않는 순간에는 절대 성적을 낼 수가 없고. Kalau tidak menjadi satu tim, tidak bisa menang. Betul. Kalau Bang Kim kan sudah akan tetap menjadi warga negara Indonesia karena sudah cinta sekali dengan Indonesia. Iya, betul. Kalau Mr. Sin katanya tadi kan cuek, suka sama Indonesia, challenging. Tapi kenapa cuma sampai Juni 2024? Oh, 일단 2023년 12월까지 계약이 돼 있는 거고. 아와야 kontraknya itu sampai Desember 2023. 2024년 6월까지는 일단 우리가 월드컵 최종 예선 2차전까지 있기 때문에 jadi karena yang itu yang pre tandingan untuk World Cup keduanya sampai Juni 2024 maka diperpanjang. 그래서 일단 우리 에릭 협회장님하고 그것은 그 정도 일단 서로가 그까지는 좀 열심히 최선을 다하자 일단 얘기했던. 부분. Maka sudah sepakat dengan Pak Erik ya sampai di situ coba kita semaksimal mungkin dulu begitu. Oke, tapi nanti kita lihat lagi kalau bisa diperpanjang lagi. Kemudian ke Yuya kemudian ke Sengkang kami tuh yanjangan hanyago. Erik 협회장이 원하고 내가 원하면 서로가 윈윈했을 때 이제 연장 계약은 할 수 있는 거고. Jadi ya ketua PSSI sama dengan kalau sama-sama Mr. Shin sepakat baru bisa diperpanjang. Oke. Kalau bosan pindah ke Persis Solo coach. Persis Solo, benar. Persis Solo, nggak apa-apa. Bayarannya sama kok, walaupun beda regional ya. Regionalnya juga sama kok. Tapi mungkin bisa yang untuk closing statement mungkin kampanye, tapi pakai bahasa Korea. Boleh. Yang ngertiin siapa? Bisa mereka bahasa Korea. Subtitle nanti ada. Ada subtitlenya. Wah, semangat berjuang editor. Begini, karena KPU itu ada. Tegas dengan peraturan perundangan. Okay. Jadi kalau bukan waktunya kampanye, nggak bisa.
Bisa mereka bahasa Korea. Subtitle nanti ada. Ada subtitlenya. Wah, semangat berjuang editor. Kalau bukan waktunya nggak bisa. Keren lo, disiplin banget lo. Iya. Atau mungkin nggak usah kampanye, tapi kasih alasan kenapa rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta harus memilih Bang Kim. Begini. Mau juga sama. Tuh. Maksudnya beda aja, iya. Saya sebelum caleg sudah ada program. Menurut saya di Indonesia, kalau putus berantai kemiskinan karena kakeknya ekonominya, kemampuan ekonominya kurang atau ayahnya kurang, anak juga seperti itu lagi. Tapi kalau putus dari yang berantai ini, satu-satunya harus ada solusinya pendidikan. Saya ada programnya apa? Tuh, Bang Kim untuk Indonesia. Oh, Bang Kim. Ya. Programnya supaya anak-anak Jakarta, ya terutama saya mungkin nanti lama-lama untuk Indonesia. Tapi sementara untuk Jakarta, banyak anak-anak karena orang tuanya kurang mampu dalam ekonomi, jadi sekolah nggak bisa lanjut. Walaupun pintar, tapi nggak bisa. Jadi saya sudah bikin MOU dengan beberapa universitas di Korea. Anak-anak lulusan SMA bisa ke sekolah Korea, universitas ke Korea, sambil kerja, sambil belajar. Gratis itu kuliahnya? Iya, hanya karena undang-undang Korea, undang-undang imigrasi Korea, semester pertama saja harus, maksudnya semester pertama nggak boleh kerja. Oh, tapi mulai semester kedua boleh sampai kerja. ke-8 bila boleh kerja. Maka mereka ya tidak bantu dari orang tua, bisa dia kerja, sendiri. Bisa belajar juga begitu. Oke, ya, jika terpilih, berjalan? Oh enggak terpilih juga tetap jalan. Oh, tegaskan itu. Saya kan terus tahu itu. Ya, untuk Mr. Sin mau kampanye apa? Gak ada, siapa tahu pengen nyalon lagi untuk pelatih timnas kan. Iya. Enggak, kalau misalnya untuk pesan-pesan buat siapa tadi pemain timnas nonton nih sebagai coach. Dan 항상 하는 얘기지만 saya selalu bicara. 우리 선수들한테 팀에 돌아가서 대표팀에서 하던 기억들을 잘 하고 그다음에 팀에 돌아가면 팀에 있는 감독이 원하는 전술이나 잘 따라서 선수들이 보탬이 팀의 보탬이 돼야 된다. 국가대표만 와서 열심히 하려고 하지 말고 팀의 우선 보탬이 되고 다시 대표팀에 와서 국가를 위해서 봉사해야 된다는 것을 계속 주문하고 있으니까 그런 부분을 잘 했으면 좋겠다. 네. Kalau saat sudah timnas untuk sebagai anggota timnas itu untuk fokus untuk negara. Okay. Tapi setelah selesai tugas sebagai timnas dan kembali ke klub harus ya fokus di klubnya menang. Jadi ya, jadi jangan lupa tadi belajar di saat timnas itu yang teknik-teknik itu bawa kembali yang ke tim klub. Dia harus menggunakan itu dan ya bantu tim klub juga begitu. Ya. Ya udah, kan kita PDP sekarang kan podcast depan pelatih. Ya. Siapa tahu besok PDP podcast depan PSSI. Ya. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Kim. Sehat selalu. Terima kasih.